yaitu bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku sekalian, di mana saja berada, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga hingga detik ini kita semua masih tetap dalam keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita pada kajian pertama, yaitu bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasukinya. Pada kajian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa cara menyambut bulan suci Ramadan yaitu dengan menanamkan rasa gembira di dalam hati kita. Jadi tanamkan rasa kegembiraan dalam hati kita. Gembira karena apa? Tentu gembira karena kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, sehingga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, karena di dalam Ramadan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, yaitu kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minta agar kita senantiasa diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga dapat memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan selama Ramadan kita bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang prima, dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, cara kita menyambut bulan suci Ramadan saat ini, hendaknya kita berazam dalam diri kita. Kita bertekad kuat seperti yang disebutkan oleh guru kita di dalam kitab Kaifa Nastaqbilu Syahr Ramadan Al-Mubarak. Beliau sebutkan, ينبغي أن نستقبل هذا الشهر رمضان شهر الكريم. Hendaknya dalam menyambut bulan suci yang mulia ini, bil azimati sadiqati, dengan tekad yang benar, tekad yang tulus,
yaitu apa? Ala siyamihi wa qiyamihi, untuk melaksanakan puasa di siang harinya dan melaksanakan ibadah pada malam harinya. Jadi tanamkan dalam diri kita tekad untuk menunaikan ibadah utama Ramadan, yaitu puasa di siang harinya dan melaksanakan ibadah di malam harinya, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Dan diingatkan bahwa semua itu kita lakukan imanan wahtisaban, didasari dengan keimanan dan mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kuncinya, kunci diterimanya suatu ibadah itu apabila ibadah yang kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Kita laksanakan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, semata-mata iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La taqlidan wa tabi'atan lil akharin. Dan diingatkan oleh guru kita di sini, jangan kita melaksanakan puasa atau melaksanakan ibadah-ibadah lainnya didasari dengan taqlid. Jadi kita dilarang bertaklid dan mengikuti yang lainnya selain daripada apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar secara umum kita diperintahkan untuk puasa, tapi ditekankan lagi wa anta suma jawarih wa jawarihana anil atham, dan kita juga dituntut dalam berpuasa itu kita puasakan anggota badan kita anil atham, dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga serta syahwat, tetapi kita dituntut untuk menjaga anggota badan kita ini dari perbuatan-perbuatan dosa. Minal kalamil muharram, ucapan-ucapan yang dilarang oleh agama, itu yang perlu kita jaga. Wanazrul muharram, pandangan-pandangan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah. Wal istima'ul muharram, kemudian mendengar hal-hal yang diharamkan. Wal aklu wasyurb al muharram, makan dan minum yang diharamkan. Semuanya itu kita dituntut untuk mempuasakan anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Ini tujuannya apa? Linufusi bil maghfirati wal itqi minan nar. Semata-mata ini dilakukan untuk meraih daripada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dan pembebasan dari api neraka. Karena memang puasa Ramadan ini salah satu di antara keistimewaannya adalah adanya jaminan ampunan dari Allah dan bahkan pembebasan dari api neraka. Selanjutnya kata beliau, yang bagi lana an nuhafiza ala adabis syiam min ta'khiris sahur ila akhir juz'in minal lail. Dan untuk menyempurnakan puasa kita ini, hendaknya kita menjaga adab-adab dalam berpuasa. Jadi bukan hanya sekedar berpuasa, tapi kita harus tahu bagaimana adab-adab dalam berpuasa itu. Di antaranya kata beliau di sini,
min ta'khiris sahur ila akhiri juz'in minal lail. Di antaranya, di antara adab-adab puasa, yaitu mentakhirkan makan sahur. Makan sahurnya di akhir-akhir malam. Ya. Jadi makan sahurnya diakhirkan. Jangan terlalu cepat. Bahkan wa ta'jilul fitr. Bahkan dalam hal berbuka itu dianjurkan cepat ketika pas terbenam matahari. Inilah diantara adab-adab dalam berpuasa. Dan insya Allah secara khusus ada kajian mengenai adab-adab puasa yang secara lengkap kita akan jelaskan. Insya Allah pada pertemuan atau pada kajian-kajian berikutnya kita akan lebih mendalam ya bagaimana adab-adab dalam berpuasa sehingga puasa kita insya Allah betul-betul bisa membawa kita di lautan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita semua terbebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekira demikianlah kajian kita masih terkait dengan bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan bagian kedua ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya masih terkait dengan bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan. Ini harapan kita, mudah-mudahan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, sekalipun dalam situasi seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-musta'an wa alayhi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.